Ratusan orang memadati area pertunjukan lumba-lumba di gelanggang Samudra Ancol, Jakarta. Acara bertujuk Prosperity Imlek ini menampilkan kebolehan 2 ekor lumba-lumba dan 2 ekor paus putih. Aksi spektakuler barongsai fit lumba-lumba juga ditampilkan, memamerkan kebolehan barongsai dalam menaiki papan selancar menuju ke tengah kolam. 2 ekor lumba-lumba memperlihatkan aksi akrobatiknya dengan melompati barongsai. Di gelanggang samudra, lumba-lumba itu adalah merupakan ikon atau maskot yang semua orang pasti sudah mengetahui bahwa lumba-lumba memang ikon kecerdasan dari mamalia laut. Nah, kita menghubungkan dengan event yang sedang ada yaitu Imlek. Imlek biasanya erat kaitannya dengan barongsai. Sehingga kita berpikir bagaimanakah cara mengemas hiburan yang menghubungkan antara keduanya, barongsai dan lumba-lumba. Pertunjukan yang berdurasi 45 menit ini telah dinikmati pengunjung sampai hari besar Imlek. Pada puncak perayaan, digelar pula acara Hujan Angpau, di mana pengunjung yang beruntung akan mendapat hadiah menarik dari panitia.